tiga sahabat, mana ini Abdullah bin Rawaha, Zaid, ala, Zaid bin Harithah, wa Abdullah bin Rawaha dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ini ya, diutus sama Nabi perang Mu'tah. Sebelum perang Mu'tah, Nabi bilang yang pertama megang bendera kamu Zaid. Nanti kalau kamu terbunuh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib meninggal nanti ada yang megang lain. Udah dapat kabar duluan mati. Kalau kita dapat kabar begitu gimana? Ya enggak jadi deh Rasulullah. Hah? Kasihan anak-anak. Ya. Banyak deh alasannya. Ini udah dikasih kabar mana. Tetap mereka berangkat. Di jalanan nangis. Ya. Ini Zaid bin Harithah nangis. Ya, Sayyidina Abdullah bin Rawaha nangis. Sayyidina Ja'far At-Tayyah nangis. Kenapa kalian menangis? Apakah kalian takut dengan kematian yang telah dikabarkan oleh Rasulullah? Mereka tidak. Kami tidak menangis karena kematian yang akan datang. Tapi kami menangis karena ini adalah pandangan kami terakhir melihat wajah Rasulullah. Itu yang mereka kangenin. Nah, alaihim ridwan. Itu cinta benar-benar. Nah, disuruh mati mana Nabi? Kasih kabar. Enggak nolak. Sami'na